Hey kawan, nama gue Zio dan welcome back to Rev. Terakhir kali gue di Rev, gue udah nyampe di Pulau Balboa. Gue kok tidur bisa bangunnya pagi nggak? Please, kayaknya udah mau pagi ya. Ini sih udah ada terangan dikit. Nah, jadi gue terakhir itu gue udah nyampe di Pulau Balboa ini, tapi gue belum sempat jelajah. Jadi sekarang kita bakal coba ngejelajah Pulau Balboa ini, oke? Kita lihat ada apa di Pulau Balboa. Apa tuh? Apa tuh? Plastik. Ah, oke banget. Di sini kan banyak pohon nih. Bisa gue tebangin gak sih pohonnya? Gak bisa. Gak nyampe malah. Gak tau gak nyampe, gak tau gimana itu tadi. Coba cari jalan ke atas dulu. Apa tuh? Warning. Bear dance ahead. Ada sarang beruang. Ini ada. Buk. Cara gue requires five wild berries. What, buat apaan 5 berry liar? Terus gue dapetnya dari mana itu? Gue maksudnya nggak pengen ngelawan apapun di sini, tapi kalau misalkan gue harus terpaksa, gue bakal ngelawan. Ini apa nih? Honeycomb. Gue dapat madu. Kok nggak tahu, gue sempet ngeliat ada. Bentar. No 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 no. Oke. No 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 no. Oke. Lu mau berantem sama gue? Berantem sini. Berantem sini. Abis. Panah. Tombak gue abis. Tombak gue abis. Dia masih ngejar gue ya? Grr, mati gue. Lu mau loncat-loncat? Gue bikin lu loncat ke laut. Dia nggak mau loncat lagi di situ. Loncat ke apa? Lu yang ngeloncat, gue yang loncat. Oh no, gue baru inget di air itu pada hiu. The stone. Perlu cara gue bikin tombak biasa, gue perlu apa sih? Gue butuh kayu doang sih. Masa pohon sebanyak ini gak ada yang bisa gue tebang sih? Masa lu gak bisa gue tebang? Gak ada yang bisa gue tebang. Ini apa? Relay station 4-6 to ranger station. Gue coba ke ranger station gitu. Ini denger suara lonceng dah. Kalian denger gak sih? Ya, maksudnya supaya gue nanya sama kalian supaya gue tahu gue gila apa enggak. Siapa yang bunyiin? Use ping. Gue dapet achievement pling. Siapa yang ngebunyiin? No. No. Gue pengen baca itu. Diam lu. Taruh. Ini kenapa ada? Kenapa tuh burung kabur? Gue kesini. Henry staff keep out. Barang-barangnya si Henry. Barang-barangnya nggak ada yang bisa gue ambil. Come on, lu ngapain ngeliat gue lagi sih? Gue nyangkut. Gue no. Gue aus. Just go. Demi apa lu ngikutin gue nyampe ke bawah? Lu nafsu banget sama gue. Apa lu? Gue mau bunuh diri tadinya. Oke, bye-bye. Gue mati. Gue kira gue bakalan masuk air lagi. Gue tadi dapat apa sih? Belum dapat apa-apa kan? Bodoh amat lu ah. Mau nggak mau gue harus muter dulu nih. Nyari kayu yang banyak. Dan gue nggak bisa pakai mesin masalahnya.
Sama lagi, sumpah gue kesel banget. Semoga mendingan mancing gitu. Tarlu, 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 tarlu. Oh, ada otong. Bodoh amat ada hiu. Nyawa gue masih penuh. Ah, gue digigit. Oke. Gue balik, gue balik. Oke. Soalnya gue buat nariknya itu nggak ada. Hooknya lagi nggak ada. Salah lu. Salah lu. Salah lu. Salah lu. Wah. Oke. Gue makan enak. Ambil lah. Cepet. Keburu. Perahunya makin jauh. No. Come on. Oke. Gue makan enak. Oke. Nih, pala hiu, gue nggak butuh. Sumpah aja. Sono lu. Wah. Oke. Oh no, digigit sebelah situ lagi. Aduh, gua nggak ada building hammer. Ah, gua butuh rope. Oke, nanti gua udah nyampe. Mati dulu nggak perlu. Nanti gua udah nyampe. Oke, jatuhin. Oke, gua nyoba ngebenerin dulu tadi. Oh, ini kalau hancur, mesin gua hancur. Gua balik lagi. Beruang kurang ajar. Ntar lu gua ngambil air sama makan dulu. Ini aja itu beruang. Dia berani nyerang gua, mati dia. Bener, mati dia. Tapi gelap. Oke, gua tidur dulu bentar. Tapi masalahnya yang dari tadi nyerang gua itu kayaknya beruangnya kecil deh. Sementara beruang yang pertama kali gua temuin itu kayaknya besar. Jadi kayaknya itu ibu beruang. Sisanya yang dari tadi nyerang gua itu yang anaknya. Yang ibunya gua nggak sempet nyoba ngelawan. Ini lagi bobo dia. Oke. Sebenernya gue pengen ke Ranger Station, tapi gue gak nemu jalannya, jadi gue coba ke Relay Station dulu deh kali. What? Apa tuh? Apa nih? Robbie Maze, no trespassing. What? Shh. Bear's test. Kenapa gue dapet gergaji? Buat gimana itu gergajinya? Gue coba nyari si Relay Station dulu ini nih. Relay Station 4, Relay Station 6. Coba gue kesini dulu. Oke, itu tandanya apa? Oke, gue kayaknya belum bisa kesitu deh. Jangan bilang itu. Itu yang ke Relay Station 6 ya. Iya. Gue butuh sesuatu buat. No. Lagi? Mau lagi? Mau lagi? Gak mati-mati lu. Mati. No. Gak kena gue. Gue ngebunuh beruang, cuk. Gue ngebunuh beruang. Mana lagi ya? Ada lagi yang mau lawan gue, ha? Gue juga bisa ngebunuh beruang nih. Gue pun itu anaknya. Aduh, kayaknya gue. Oh, no. Itu mama beruang. Oke. Dan itu ref gue. Oke. Gue kira gue nyasar. Mana deh? Oke. Aduh. Chill. Soalnya kayak daging lu enak, Cil. Kayak daging lu enak, Cil. Gak kena, mampus lu. Oke, gua udah tahu cara ngebunuh lu yang enak gimana. Lu gak menyeramkan ternyata. Gua kira lu serem. Taduh, leather itu kan kalau gak salah gua bisa bikin jadi tas kan. Apa gua coba bikin tas gitu? Supaya barang bawaan gua juga banyak. Oke. Supaya gue gak mati, gue loncat. No. Gue masih hidup. Gue masih hidup. Oke, alhamdulillah. Sumpah aja, gue kira gue bakal mati. Oke, gue udah dapet empty bottle.
Dan setau gua, lu tuh bisa bawanya banyak kan? Yes, oke. Gua tinggal tunggu satu ini doang, terus nanti gua bakal balik lagi. Tapi setau gua, leather itu bisa jadi... Oh, karena gua belum research. Aha. Tapi masih ada yang kurang. Damn it. Apa sih? Wool. Gue nyari wool di mana? Wait a minute. Gue kan ada baterai bekas nih. Dan dia di sini ada satu research yang perlu baterai. Ah, headlight. Learn. Ah, gue headlight kayak semacam topi tapi ada lampunya, ada senternya. Jadi gue bisa bikin itu. Dan gue bisa jelajah malam-malam. Karena kelihatan jalanannya jadi. Tapi gue butuh satu baterai sama dua rope. Baterai yang repot bikinnya. Gue ada baterai bekas ini sih. Tapi gak banyak-banyak banget. Gue tau lu mau ngapain. Sono. Oke, ntar dulu gue isi lagi deh airnya. Firasat gue gak enak soalnya, gue isi dulu airnya. Emang gue kayaknya harus punya pancingan deh. Supaya gue dapat makanan lebih enak, ya gak sih? Oke, gue mancing dulu deh, nyari ikan buat gue makan. Oke, gue ada 4 tipe ikan. Dan gue bakal masak semuanya, oke? Oke, gue rasa gue udah cukup. Sekarang waktunya gue jelajah lagi. Oke, tombak gua habis. Ah, damn it. Ranger Station ke sana. Oke, gua sekarang tahu cara gua supaya enggak keserang sama lu. Nah, kayak gini-gini gua. Nah. Jadi gua juga jangan terlalu takut. What the? Apa ini? Ah. Ini apaan? Please don't die. Aduh, sumpah gua kesel banget. Enggak, gua enggak bisa. Sumpah, gua pusing kepala gua. Pusing kepala gua mainnya udah lama lagi. Gue minta maaf. Sebenarnya kita udah sempat ke dalam pulau Walboa, tapi beneran gue bakal nanti nyoba sendiri bener-bener. Tapi masa gue nggak bisa sekarang. Waktunya udah lama banget gue mainnya. Gue juga belum tahu ada apa di pulau Walboa. Yang gue tahu cuma ada beruang sama ada tadi gue dapat gergaji sama ada bukti kalau si Henry sempat ke pulau Walboa. Si Henry itu kok nggak salah di episode sebelumnya itu di menara radio gitu. Itu dibilang gua enggak tahu antara menara radio atau yang mana, soalnya di menara radio itu dibilang ada satu orang katanya sempat cabut. Tapi juga yang di kapal juga dibilang ada yang cabut sih, tapi gua enggak tahu lupa yang mana. Enggak tahu yang di kapal, enggak tahu yang di menara radio si Henry itu. Jadi gua harap kalian terhibur sama videonya. Gue minta maaf kalau ada satu hal yang kalian gak suka dari gue main gamenya, atau ada satu hal yang gak bisa gue lakuin. Apalagi ini juga gue tahu di Pulau Balboa gue kebanyakan cuma ngelawan beruang dan segala macemnya. Tapi beneran gue udah nyoba, dan ini masa gue udah lama banget. Dan yang di episode selanjutnya gue bakal bener-bener nanti gue siapin semua, baru kita ke Pulau Balboa itu bener-bener kita telusurin semua, oke? Jadi seenggaknya kita udah tahu dulu Pulau Balboa isinya kayak gimana dulu, oke? Jadi sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye-bye! Sumpah gua kesel banget kayak gini mainnya.